Ini Ratu, Mahadewi bisa sejahat itu ketika suaminya tidak ada. Apakah perlakuan kejam itu tetap berlangsung ketika suaminya kembali dari merantau? Mahadewi itu jago berakting, pandai bersandiwara, dan dia tuh pembohong ulung. Lihat apa yang terjadi pada suatu ketika Jayang Rana, Sekarsari, dan Panji Ibnu Kertapati putranya datang dari Jenggala untuk berkunjung mereka. Dan Jayang Rana sekeluarga. Doro, Doro Putri, ada tamu aku, Doro. Apa sih, Dira? Tamu aku ngapa? Lo gimana bukan tamu aku? Orang yang datang itu Din Jayang Rana, Doro Putri Sekarsari, sama Din Panji putranya. Aduh sayang, untung kamu sudah cantik dan rapi. Ayo kita sambut kedatangannya, yuk. Iya, Din Rana dan istrinya beserta putranya. Mau apa kamu? Mau panggil Din Rana Kirana. Dan Panji kan tentunya ingin bertemu dengan Din Rana Kirana. Doro, Doro Putri, Doro Chandra Kirana. Doro. Aduh, Bayu. Kawan, aduh kok pakai repot-repot segala, pakai bawa buah. Kok gak kasih kabar sih mau kesini? Halo Galaja, apa kabar? Baik Bunda. Kamu cantik aja deh. Panji, kok bengong? Ayo dong beri salam. Apa kabar Galaja? Baik. Kok gak selamat? Gak usah lah. Kamu ini? Chandra Kirana kemana? Kok gak kelihatan? Iya, kemana ya? Ada. Mari, silakan masuk dulu. Iya. Masuk, iya, makasih. Mana sih kena, Pak? Keluar. Anu, Kang Mas, Bayu. Aduh, saya jadi gak enak membicarakan anak sendiri. Semenjak mamanya meninggal, Chandra Kirana itu, jadi banyak berubah. Maksud Mbak Yu, apa yang berubah? Dia itu jadi senang di dapur, senang bekerja, nyuci, masak, kepel, sampai lupa merawat diri. Badannya kucel, kumal, kotor, dekil. Mungkin dia malu kalau keluar. Itu sepertinya Chandra Kirana, Mbak Yu. Saya udah berusaha mencegah dulu. Saya udah marah dia buat. Aduh, sayang, Chandra Kirana. Ayo beri salam pada Om, Tante, dan Mas Panji. Ayo sana. Aduh, Kirana. Kamu tetap cantik kok, sayang. Katanya sekarang kamu lebih senang di dapur. Itu bagus. Anak perempuan memang harus tahu dapur. Nanti kalau kamu punya suami, dia akan senang sekali kalau tahu kamu bisa masak. Panji, ayo beri salam. Dikirain kamu tidak keluar. Ayo, men. Ayo. Hai, Panji. Cinta Kirana ke kamarnya dan pindahkan pakaian Galuh Ajeng ke kamar Galuh Ajeng. Jangan sampai Doro Kakung tahu kalau Cinta Kirana itu tidur di kamar perempuan. Cepat. Iya, Mbak Ro. Aduh, Papa. Pulang kok gak bilang-bilang sih, Pak? Iya, aku sengaja bikin kejutan buat kamu. Oh iya, itu oleh-oleh. Makasih. Ada tamu rupanya. Kang Mas, Mbak Yu. Sebentar, Kang Mas. Panji, apa kabar? Baik sekali, Om. Ma, kamu kok pakaian seperti ini? Hah? Loh, Pak. Sepeninggal Papa, Chandra Kirana memang jadi begini. Begini bagaimana, Ma?
Jadi senang di dapur, senang bekerja, senang... Ah, sudah. Sayam! Di sayam! Kirana anakku. Kamu pikir aku tidak tahu kamu permainkan dia? Sini sayang. Sayang ini yang telah cerita semua. Tapi saya. Kamu kok sebanyak ngomong? Kamu nih yang bikin mereka gak terus begini. Udah saya cepat pergi. Maafkan mama ya, Pak ya. Kenapa? Hah? Kenapa, Ma? Kenapa mama perlakukan cerita Kirana seperti itu? Kenapa? Apa salahnya dia? Maafkan mama, Pak. Mama janji, mama tidak akan mengulangi kesalahan mama lagi. Mama janji, Pak, akan merubah sifat mama. Maafkan mama, Pak. Ya, Pak, ya. Maafkan mama, Pak. Maafkan mama. Iya, Pak. Maafkan mama dan Galuh Ajeng juga. Mereka berdua tidak bersalah, Pak. Sayang. Kamu maafkan mama? Iya. Kenapa tidak? Gara-gara mama dan Galuh Ajeng, saya bisa memasak, mengepel, menyapu halaman. Bukankah itu bagus, Pak? Terima kasih, sayang. Kamu baik sekali. Kasihan kamu, sayang. Mama janji. Mama gak akan mengulangi kesalahan mama lagi, ya. Kasih sayangnya. Sungguh mengharukan sekali. Berjiwa besar Chandra Kirana itu, Nyi Ratu. Iya, kamu benar. Apakah setelah kejadian itu sifat Mahadewi berubah, Nyi Ratu? Tidak. Mahadewi tetap akan jahat. Kejahatannya semakin memuncak ketika Chandra Kirana dan Galuh Ajeng semakin dewasa. Baik-baik di rumah, Maya. Bagian papa memang agak lama. Ingatin mereka, jangan suka bertengkar. Ya. Papa nggak usah khawatir. Pokoknya tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Papa yakin. Papa percaya sama mama. Serahkan semuanya pada mama ya, Pak. Ya, anak-anak. Ingat ya, kalian berdua harus selalu rukun. Jangan suka bertengkar. Ingat pesan papa. Beres, Pak. Ya sudah, papa berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Dah, Papa. Papa. Panji. Baik, Tante. Baik. Aduh, ada apa? Kok tumben telepon? Iya, ini mengenai ulang tahunnya Galuh Ajeng. Oh, ulang tahun aja. Nah, Panji mau kesini? Iya, Tante. Ajengnya ada? Oh, ada. Sebentar ya. Nah, Panji mau bicara. Halo. Ajeng, 5 hari lagi ulang tahun kamu. Bagaimana? Kamu mau datang apa enggak? Iya dong pasti, tapi di rumah. Mau datang? Aku pasti datang. Sekalian menemui Chandra Kirana. Oh iya, kamu mau kado apa? Sorry, tadi baru bisik-bisik sama mama. Mau kado apa? Apa aja deh.
Tapi yang bulat mungil gitu. Ya udah, ntar aja di terspres ya. Oh iya, Chandra Kirananya mana? Boleh Mas Panji bicara dengan dia? Chandra Kirana. Mas Panji, oh Chandra Kirananya lagi keluar tuh, nggak ada. Chandra Kirana nggak ada? Iya. Ya udah, biar nanti ketemuan di pesta ulang tahun aja ya. Langsung ditutup, Ma. Hah? Langsung ditutup? Iya, begitu tahu si Chandra Kirana nggak ada aja langsung ditutup. Dia kayak kecewa gitu, Ma. Oh, udah, nggak apa-apa deh. Yang penting, Nak Panji mau datang di hari ulang tahun kamu. Mudah-mudahan dia bawa kado istimewa. Mudah-mudahan kadonya cincin. Iya sih, Ma. Aku pikir juga kayak gitu. Siapa? Siapa? Hah!
Panji, kamu kenapa? Chandra Kirananya nggak ada, Pak. Ada, pasti ada. Chandra Kirana itu pasti ada di rumah. Kalau Ajeng aja yang bilang dia itu nggak ada. Panji, dia itu kan juga naksir sama kamu. Iya kan, Pak? Sudah. Iya, Ma. Tapi Panji senangnya sama Chandra Kirana, Ma. Udah, gini aja. Nanti, di saat kalau ulang tahun, coba deh kamu sedikit ambil kesempatan untuk nunjukin kalau kamu tuh suka sama si Kirana. Kamu serius sama dia. Oke? Ah, iya. Mama pikir itu juga baik. Iya, Ma. Panji akan coba. Bentar ya, tunggu. Ajeng, ayo tiup lilinnya. Tiup lilin dong. Ajeng mau sih tiup lilin. Tapi kalau Mas Panji juga tiup lilin. Hah? Iya, Panji. Tiup berdua ya. Iya, Tante. Hore! Yaudah, kita sama-sama ya. Hei, ngapain kamu di sini? Udah, masuk sana. Mas Panji, kamu bilang ya kalau aku di sini dan nggak boleh keluar ikut pesta. Tunggu sebentar. Mas Panji aja yang motong ya, mau kan? Kan Ajeng yang ulang tahun, masa Mas Panji yang motong kuenya? Enggak apa, Mas Panji aja, pokoknya Mas Panji yang motong. Ah, gini aja. Ajeng potong kue buat Mas Panji, nanti Mas Panji kasih Ajeng kado. Ah, iya. Begitu lebih baik aja. Nah, kamu udah setuju. Ayo, kamu potong kuenya. Mas Panji, kamu sadar nggak kalau aku nggak ada di pesta itu? Kenapa kamu nggak nanya aku? Kenapa kamu nggak nanya keberadaan aku? Ini kuenya. Ini kadonya. Boleh saya buka sekarang? Kenapa enggak? Boleh saya makan sekarang kuenya? Kenapa enggak? Ya udah, saya makan kuenya, kamu buka kadonya. Selalu berdua.
Maaf Nyai, siapa yang harus melakukannya? Ya tentu saja yang mempunyai keinginan. Kamu Galuh. Tapi saya harus mengucapkan mantra apa Nyai? Tidak usah. Tidak usah kamu membacakan mantra. Karena mantra itu sudah menyatu dengan kalung itu. Dan kalung itu sudah menyatu dengan mantra. Kalung kan? Iya, Nyai. Biar banget, Mah. Diam. Kalian kok tahu sih kalau aku pengen banget pergi ke pantai? Ya, gimana nggak tahu? Aku kan tahu, hobi Mbak. Udah, kamu lihat sana tuh. Iya, Mah. Kamu kecewakan aku dan anakku. Pantai, Mbak. Ajeng, kalau saja Mas Panji ikut, mungkin hari ini lebih menyenangkan. Tapi sayang, calon suami ibu tangga sekarang yang ikut. Tapi jangan khawatir, Mbak. Jangan khawatir. Kenapa?
Makasih aja. Makasih Mas Panji. Jayanegara mencari, Jayanegara tidak akan bisa menemukan Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong dan hilang ditelan ombak. Iya, Peritara. Apakah saya sejauh ini, setelah sihir ikut bicara, kita tetap tidak melakukan apa-apa? Kamu benar, Peritara. Seperti yang aku katakan pada kalian, kita baru bisa ikut terlibat jika kekuatan goib atau sihir sudah ikut bicara. Sekarang saat yang kita membantu. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Turun kamu ke dunia dan berubahlah menjadi warga. Kamu awasi, ikuti, dan kamu lindungi Chandra Kirana kemanapun dia pergi. Sini Undawi, Nyi Ratu. Mohon pamit. Kemana sebenarnya Chandra Kirana? Benar-benar hilang tertelan ombak? Atau sengaja dihilangkan? Kenapa kamu ngomong gitu, Pak? Pak, Ibu Mahadewi dan Jalur Aja itu jahat. Cerita sedih saya tentang apa yang terjadi di Puridaha selama tidak ada Om Jayanegara itu bisa dijadikan bukti atas kejahatan ibu dan anak yang menyebabkan Chandra Kirana menghilang. Hilang? Atau dihilangkan? Ya sudah, kalau gitu kamu gimana? Saya akan ke Dahap. Saya akan mengumpulkan data-data dan mencari Chandra Kirana berdasarkan data-data tersebut. Ya sudah, lakuinlah. Iya, Pak. Nah,
Panji pamit dulu. Kamu hati-hati ya, Nak, ya. Doakan Panji berhasil, Pak. Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Pasti, Panji. Kalau memang Chandra Kirana bukan jodohmu dan masih hidup, kamu pasti bisa menemukannya. Tapi kalau tidak, kamu harus bisa menerima kenyataan. Pasrah bahwa Chandra Kirana, anak kesayanganku, itu bukan jodoh. Baik, Om. Panji mengerti. Ya, kemana kamu akan mencarinya? Saya akan awali dari Pantai Ngeliep, Om. Karena menurut Tante dan Galuh Ajeng, di sanalah Chandra Kirana menghilang. Ya, kalau begitu berangkatlah. Semoga keyakinan kuatmu melapangkan mata. Baik. Kalau begitu, saya mampu. Permisi, Tante. Ajeng. Bawa Chandra Kirana untuk. Ya. Kamu cepat susul dia, biar dia jadi berangkat cepat. Oh, iya, iya, Monya. Permisi, Om. Bisa memilih kata-kata yang tepat untuk menggantikan kata yang hilang. Maksudnya? Iya, kenapa kamu nggak bilang bahwa Chandra Kirana sudah aku hilangkan? Sampai kutemukan, akan kubuktikan bahwa kamu dan Mama Mula yang menyebabkan Chandra Kirana menghilang. Permisi. Keterlaluan kamu, Panji! Gimana? Ini detik-detik penerimaan hadiah, Ma. Nyi Ratu, saya pilih yang ini. Kita lari. Iya, ayo. Cepat.
keong mas itu. Kenapa aku belum bisa menemukan dan mendapatkannya? Sudah hari keberapa ini? Itu dia keong masnya. Dia ada di pantai. Untuk menjaga dan mengawasi kamu. Tapi kamu tidak bisa melepaskan sihir yang menjadikanku jadi keong. Cinta pangeran suci mula yang mampu merubah itu semua. Pangeranku? Siapa dia? Maaf, aku nggak bisa menjawab itu sekarang. Itu ada orang. Hei, kemana kamu? Jangan tinggalkan aku. Ada keong, keong emas. Wah, iya, bagus sekali. Emas, keong emas nih. Iya benar. Kita apa ini ya? Aku tahu. Nih, kita jual aja nih keong. Kan emas mahal. Iya benar. Itu keong, bukan emas beneran. Ini warnanya emas. Emas itu kan mahal. Kita jadi dapat untung. Wow. Mana keongnya? Ayo, sini keongnya buat emak. Dapat untung. Gimana kalau matukar dengan ikan? Ayo. Ikan. Buat apa? Ikan. Kalau begitu, mata emak dengan uang. Jadi uang dan uang. Gimana? Ayo, gimana? Lu kan setuju nih, ha? Iya. Setuju. Iya. Udah deh, Mak. Nih, keongnya. Ikan sama duitnya dulu sini. Iya, Mak. Udah biaya nih. Uangnya. Sekarang bukan keong. Deh. Pesta. Pesta! Yeay! Pasti akan bicara. Kalau setelah minum air ini, kamu seger. Jadi emak tidak mendengar apa yang aku katakan. Keong mas, aku ngantuk. Tapi aku belum masak. Berdoa. Lagian aku kan sendirian. Kamu jangan kemana-mana ya. Aku tidur dulu, ya. Kasihan Margaret, sepertinya dia kelelahan. Rasanya enak sekali kalau aku bisa masak untuknya. Tapi bagaimana? Aku cuma seekor keong. Kamu bisa berubah menjadi Chandra Kirana untuk niat baikmu menolong. Kau tahu aku di sini? Kamu ingin masak untuk Margaret? Iya. Ucapkan niat baik begitu, maka kamu akan berubah lagi menjadi manusia sepanjang waktu yang kamu perlukan. Kalau begitu, aku ingin masak untuk Mak Dadar. Dia kelelahan dan belum masak. Aku telah... Sudah, cepetan ke dapur. Waktumu tidak banyak. Iya, Pri. Sudah apa, Chandra Kirana? Ini, Pri.
saya mencari beras dan bahan untuk masak, tapi nggak ada. Itu dia. Perasaan tadi tidak ada di sini, Pri. Sudah, cepetan kamu masak. Waktunya cuma sebentar, Chandra Kirana. Iya, Pri. Ada apa ini? Sepertinya terjadi sesuatu dengan Panji Dukertapati. Ada apa ya? Sebentar, Chandra Kirana. Jalan inilah yang akan membawaku ke tempat Chandra Kirana berada. Chandra Kirana, di mana aku harus mencari kamu? Hutan luas ini. Chandra Kirana. Kirana? Iya. Jadi, Chandra Kirana masih hidup? Itu kan yang menjadi keyakinanmu? Iya, iya. Itulah yang menjadi keyakinanku. Kalau begitu, ikuti aku. Jangan bawa aku lagi. Ikuti aku.
pasti orang yang masak. Meminta keong masmu, tapi keong masmu lah yang akan memohon agar kamu lepaskan. Sebab peluk dan ciuman cinta sejatinya lah yang mampu mengembalikannya seperti apa aslinya. Seperti yang asli? Apa seperti gadis cantik yang masak padi? Maaf, maafkan saya harus minta maaf, Mak. Saya... Keong Mas? Berarti selama ini kamu cuma seorang gadis? Iya, Mak Dadat. Seperti itulah ia akan kembali. Kalau memang itu yang akan terjadi, aku akan serahkan Keong Mas ini pada... Ini, Mak, Panji de Kertapati. Saya, Mak, Panji. Wow, pasangan yang cocok. Kalau begitu, jadilah kamu seperti gadis yang aku lihat tadi. Ini. Terima kasih, Mak. Chandra Kirana, kenapa kamu menjadi seperti ini? Kasihku, cinta sejatiku, aku mencintaimu sayang, sangat mencintaimu. Gusti Putri Mahadewi, Non Galuh Ajeng sama Nyi Bira bunuh diri.